guys, yang mau nyari buat modif motor kesayangan Anda, segera cek di Extreme Motorsport. Oh guys, kita lanjut lagi. Jadi kali ini kita mau NR nih. Gila. Ada 4 moge guys. Di sini ada R1 punyanya Bang Pandi. Ada RFSV4 anjir punyanya Bang Jaki dan Bang Koder. Siapa Bang namanya Bang? Dapin. Bapin. Mantap bawa eroknya guys. Lagi pada ikutan nih. Ada Ninja 2.5 sama R25. Gaskeun nih. Gila. Kita NR, kita suasana di ini Bandung, guys. Anjay, suaranya gila. Itu ngapa itu di kopling? Enggak naik, coy. Motornya kenapa ini? Wah, motor gua ngepul, guys. Ngapain nih motor? Wah, mogenya trouble, oi. Gila. Anjir. Gila, sore serem banget, ay. Mantap. Oke guys, kita gaskeun. Kita riding santuy. Motornya udah nyala tuh. RSV4-nya. Anjay, ada 2 RSV4, guys. Wih, gila. Cross plan semua anjir suaranya. Mantap R1-nya. Oke guys, kita jalan. Berhubung di sini gelap, nanti kita lanjut lagi guys. Oke. Oke, kita udah jalan nih di jalan raya. Anjay. Mungkin gua bakalan bisa ya, soalnya gua mau jemput cewek dulu gitu. Akang Envy di mana-mana cewek gitu guys. Ada Ninja 2.5 juga. Anjay, ada Bang Koder nih. Mantap RSV4-nya. Gila, di situ ada R1 dan ini ada Ninja 2.5. Mantap. Ada R1 juga, guys. Ngisi bensin dulu. Si bensin dulu guys. Untung tadi gua udah ngisi gitu. Anjay. Gila. Kita mah gak ngisi, oi. Di sana kalau gak ngisi.
Oke, selanjut lagi kita udah mulai barbar nih. Anjay. Anjir. Gila. Oh, udah kesini ya? Ternyata deket ya? Ade gemas. Anjay, ada R25 juga, guys. Mantap pokoknya. Reading barang 1000 cc nih. Kita berpisah, soalnya kita mau jemput cewek, oi. Kita mau jemput cewek dulu, guys. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ayo. Lewat sini berarti dekat ya. Oke, jadi kali ini gue udah sama ceweknya. Tapi gue belum izin mau konten, oi. Ini aja gue ngerekam diem-diem. Nanti kita izin dulu kali ya. Jadi beginilah, guys, pertemuan gue gitu. Main, kita merekam dulu aja. Kalau diizinin baru kita upload. Anjay. Oke, kita udah mau sampai Res 72. Buka apa tutup ini? Hah? Oh, boleh. Oh iya, boleh, boleh. Kita dikasih parkir, guys. Guys, tuh. Itu manis, guys. Tadi kenapa meluk aku kenceng banget? Hah? Itu aku sengaja biar kamu meluknya kenceng. Cuman aku nggak hafal jalan, jadi gimana ya? Ngeri-ngeri sedap gitu, guys. Ya. Tuh, dan itu suasana teman-teman kita di sana, guys. Mantap. Kamu nggak mau makan? Enggak. Kamu teh beneran umur 20 tahun? Kamu ini masa gak percaya? Dia umur 20 tahun, guys. Jadi ngeri, guys. Gue ngeri dipukul gitu. Dia tatoan, guys. Aku mah gak tatoan tuh. Ini juga besok hilang. Jujur, cowok kalau ditato keren gak sih? Tergantung emang. Kalau aku ditato, disini. Gak usah. Besok gua bakal ditato di sini, guys. Gua tato Adelia. Ya, aku tato di sini ya. Gua tato di sini, guys. Karena gua disangka si Adel itu gua fuckboy, guys. Muka-muka begini tuh. Lihat tau, mata gua. Ini muka-muka sering disakitin cewek gitu. Kamu kenapa nggak percaya aku tuh setia? Kan baru kenal, ya wajar nggak? Emang. Tapi
tapi dari pas pertama ketemu menilai aku gimana? Hah? Dari bahasa? Ngobrol aja enggak tadi di jalan? Oh, sekarang? Ya. Hah? Asik. Enggak ada ini pak boy kan? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Muka-muka kayak gini disangka pak boy gitu. Ajarin aku ngerokok dong. Hah? Ajarin aku ngerokok dong. Gue jadi malu sendiri, guys. Akang Envy nggak bisa ngerokok. Gitu. Kalau cowok ngerokok keren nggak? Tergantung. Mana? Sebatang. Ngerokok. Sebatang. Ngerokok. Hah? Megang doang. Woi, ini bekas bibirnya, guys. Aku kalau ngerokok gini kita kayak cipokan. Gila, guys, Akang Envy. Akang Envy enggak ngerokok gitu. Tapi gua kalau begini juga doang nih, foto aja keren gitu. Gua enggak pernah ngerokok, guys, soalnya dari kecil, guys. Tapi dia udah ngerokok. Nih. Bikin bulat bisa enggak? Bikin lope juga bisa. Coba. Iya gitu lope. Dia pemain juga, guys. Gue dikatain Alapio gitu. Dia kayaknya pemain. Sering nyakitin cewek. Sering nyakitin cowok. Ya. Gila, guys. Seorang anak NP digombalin, guys. Gue merasa gimana gitu. Gue tadi udah heran. Katanya dia bisa bikin love. Tapi ternyata dia mengucapkan kata-kata Alapio. Gak dibalas lagi. Oh iya. Gue balas. Tapi bikin bulat bisa gak? Coba. Kok gue jadi insecure, eh? Anjay. Gue jadi insecure, guys. Gila. Cewek aja ngerokok gitu. Oh, bang, lu ngerokok ya, bang? Masa leher di rantai kagak ngerokok? Tuh, guys, leher gue udah dirantai, tapi nggak ngerokok gitu. Dia aja sampai ketawa. Ya. Percaya nggak sih kamu? Kata penonton teh katanya, Akang NP setiap konten sama cewek dibungkus mulu. Percaya nggak? Hah? Enggak ya? Setengah-setengah. Katanya setiap sama cewek ngomongnya serius mulu. Percaya nggak? Jadi gue kenal dia itu, dia muncul di beranda gue, guys, di TikTok gitu. Dia lagi joget-joget ya. Kata gue, wih, lumayan nih jogedannya. Ya udah kan, gue apa? Gue stalking. Wah, ternyata dia TikTokers, guys. Udah 200 lebih gitu. Kamu minta fallback. Ya. Masa mau diliatin? Kamu diliatin? Enggak, guys, enggak. Ya wajar, cowok ngechat duluan gitu. Wajar ya? Iyalah. Tapi Akang Envy biasanya di chat duluan. Tapi baru kali ini aku ngechat kamu gitu. Buaya itu, suara buaya itu. Suara buaya. Soalnya gua di sini cuman 2 hari doang, guys, Sabtu Minggu pulang gitu. Kata aku ikut aja ke Bekasi. Mama di sana aja, Mama. Mama di mana? Di sini? Sendiri? Emang sendiri? Sendiri. Aku kalau makan beli, guys. Cari istri makanya. Cari istri. Mending cari pacar tapi kayak istri. Bisa nggak? Balik. Kita pacaran tapi kayak istri gitu. Nggak bisa. Nggak bisa emang. Tapi ada yang kayak gitu rata-rata. Ya yang lain. Yang lain. Kita kenapa enggak? Nah, biar nggak banyak-banyak biaya gitu. Ya. Akang Envy ngayal mulu, guys. Ya udahlah, kita makan dulu. Gua kebanyakan ngayal, guys, di depan si Adel itu. Ya udah, aku makan dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Dadah. Oke, kita pulang. Langsung balikin nih. Gua ikut lu aja, ikut. Sekalian muter-muter. Ayo. Masa langsung balik gua anjing. Enggak ngasih, enggak ngerasain Bandung. Kita ke Setia Budi. Turun dong.
Okay, guys, kita bakal ditemenin Bang Pandi gitu, guys. Kita ke Setia Budi. Setia Budi. Bareng deh. Ayo. Budi ke Setia Budi. Setia Budi. Kita yang nemenin juga, guys. Oke, okay, sui. Ini Mandalika yang kita di ini, guys. Dipatwal sama apa? Polisi ya? Polisi patwal. Gila. Pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Jadi ini tadi kita bekas NR. Gila. Thumbnail dulu, thumbnail, bikin thumbnail. Gila, guys, di sini ada CBR 2.5, R6, Ninja Carbo, R1, RSV, RSV, R25, Ninja, guys, dan lainnya gitu. Udah bikin thumbnail. Apa? Kebangetan Racing. Wah, ini apa sih ini Kebangetan Racing? Tim apa-apa ini? Wah, itu squad. Squad? Wih, iya anjir. Kebangetan Racing. Lah ini belum ditempel ini? Belum. Tempel. Belum masuk. Belum masuk. Wah, oh, gila. Berarti belum kencang. Belum diseleksi. Belum kencang motornya. Oh, belum kencang ya? Kalau udah keseleksi itu ada tulisannya. Oke, okay, guys. Kita mau lanjut jalan. Mungkin nanti kita bakal berpisah di jalan ya. Karena gua mau nganterin dia dulu nih. Oke, okay, guys. Jadi kita muter-muter ya. Kita muter-muter dulu. Mantap, kita ditemenin R1, guys. Oke, oh, guys, kita siap-siap. Yuk. Kita bakalan pulang, guys. Gila R1 nih. Oke, guys. Kita bakal reading-reading santuy. Ayo. Yuk. Kita kemana ke Setia Budi? Ke Setia Budi teh kemana? Ke kanan. Oh, kanan. Oh iya. Anjay. Ini nembak-nembak lo 2.5 ya. Hah? Keren-keren. Anjay. Oke, siap. Anjay, RSV4. Kita gaskeun, guys. Gila si Pandi. Oh, itu rumah. Ya udah. Langsung tidur ya. Langsung tidur. Langsung bobok. Ya. Ya udah, ya. Oke, guys, kita udah nganterin dia pulang gitu. Mungkin sampai di sini aja vlog kita kali ini, guys ya. Gue udah berapa dedek emas di Bandung, oi. Oke, gue tutup jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.